Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat provinsi tetap digelar pada 19 hingga 24 September 2020 di halaman Astaka Gurindam 12. Namun di tahun ini pelaksanaannya berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga seluruh rangkaian acara akan diberlakukan standar protokol kesehatan. Sekda Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arifadillah mengadakan apel untuk memastikan acara MTQ berjalan lancar bersama polisi, Satpol PP dan BPBD. Juga dilaksanakan rapid test untuk panitia dan peserta agar mereka dalam keadaan steril. Sekda berpesan kepada masyarakat bahwa MTQ kali ini dilaksanakan dengan sederhana dan untuk masyarakat yang menonton akan disediakan beberapa LCD besar di daerah Astaka, melalui Square, serta akan di-live-kan di 3 TV, yaitu TV Kepri, Batam TV, dan TV Tanjung Pinang. Alhamdulillah, kita sudah mulai persiapan untuk pelaksanaan MTQ Provinsi Kepulauan Riau ke-8, dan teman-teman sudah siap untuk gelar pasukan dalam rangka menjaga kedisiplinan. Ada satu sisi kita terus menjaga kesehatan masyarakat, satu sisi kita kegiatan-kegiatan harus kita laksanakan dalam rangka new normal. Dalam kegiatan MTQ ini kita membagi, pertama kegiatan laksanakan di lapangan, tapi setiap yang hadir harus mengikuti protokol COVID, dalam arti rapid test, yang dari zona merah harus swab, yang dan masing-masing menunjukkan undangannya, bukti tanda sudah rapid test. Kepada masyarakat, kita sudah siapkan TV Kepri, Batam TV, Tanjung Pinang TV, live streaming, bisa dilihat langsung di rumah untuk agenda kegiatan tersebut. Dan kita juga di arena acara, kita sudah siapkan LED, tujuan kita untuk menghindari terjadi pengelompokan besar, jadi di mana-mana ada LED. Dan di Melayu Square juga kita sudah kerjasama dengan teman-teman jualan buka apa di Melayu Square, acara-acaranya juga acara MTQ, jadi bisa mengurai daripada kepadatan. Kita berharap kegiatan bisa berjalan, masyarakat tetap sehat, dan kita sama-sama menjaga protokol COVID. Maka itu dalam pelaksanaan ini kita terima kasih dukungan dari teman-teman TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD. Kita supaya pelaksanaan ini bisa lancar, sukses, dan nyaman. Sukses, mohon doa restu, mohon doa semua masyarakat, semua kegiatan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan sukses. Sekian, terima kasih. Ismail TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Otomatis ini.